Terbelanja suami kita tengok Thor Ragnarok. Jom pukul berapa ni? Pukul 8. Dia tengok kat Ika. Somebody is happy. Punyalah tadi nak tanya, nak tengok cerita apa semua tak tahu. Okay, sekarang kita tengok Thor. Hall 8. Kita dapat couple seat. Dekat The Spa and Gym Hilton KL. Kita orang baru selesai massage dekat The Spa Gym Hilton KL, dapat fusion massage iaitu Malay urut. Memang best. Thank you. Dan sekarang kita nak ambil kunci bilik. Oh. Peace. High five.
betul kan? Yummy. Yummy. Macam ni yummy abang? Yeah. Adik yummy? Yummy. Yummy. Kemas. Nak lagi? Sekejap lagi ayah ambil kan? Adik yummy. Apa tu? Oh, mi kari. Nasi lemak. Teh tarik. Okay, jemput makan, jemput makan. Assalamualaikum. Okay, hari ni 10 hari bulan 11 2017, wedding anniversary Ruby. Ni suami Ruby, Naim. Jadi kita ada sesi menjawab soalan. Habislah. Okay. Habislah. Kita orang tak ada soalan, tapi selalunya apa yang kita nak cerita? Macam-macam dia boleh cerita kan. Okay, kita makan. Okay, apa favorite food? Favorite food saya. Kita switch lah. Switch eh? Okay. You suka chicken chop? Betul. Ruby pula dia suka ni. Dia selalu sangat makan laksa. Yes. Laksa. Masa bersalin Adam dengan Alif kena pantang setahun. Marah dia terbab tak dapat makan laksa tu. Sebab raya mesti ada laksa kan? Setiap ada kenduri pun laksa. Lepas tu soalan seterusnya. Apakah cabaran membesarkan ni ada Solihin tu Alif. Cabaran dia. Apa yang cabaran lepas kita jawab tengok, soalan? Sekarang pun dah nampak lah tu. Apa dia, yang mendorong kita? Dia hyperaktif. Cabaran dia sebab kita keluarga baru kan? Keluarga baru satu. Lepas tu kita pun dah dapat kita kan. Kita tak expect yang diorang punya perangai berbeza dengan perangai kita. Lepas maybe anak sulung. Ini anak ketiga, memang manja lah. Ini pula anak sulung tapi dia berbeza, dia manja. Selalunya anak sulung ni independent kan? Independent tapi manja. Yang Alif pula. Lagilah nak melekat ni kerja yang sana. Tu belakang. Tu dia. Ini dia paling independent. Alif. Tapi Naya. Naya. Ya. Adam, kepala Adam. Okey. Apa? So, kalau kita cerita daripada segi rumah kan. Ali. Rumah ni jangan cakap lah kan. Bila ada anak dua orang pula tu lelaki. Memang hari-hari kalau tak kemas ni berair hidung ni. Lepas tu dia punya mainan dia. Soalan terusnya. Apa kita tanya komen lah antara diri abang dengan orang perangai. Perangai. Kalau saya kan, saya ni jenis yang buat relax. Buat relax je. Tak nak sekabut-sekabut kan. Tapi kadang-kadang tu buat diam pun tak boleh juga kan. Tak, komunikasi tu penting lah. Kadang-kadang memang kita rasa annoying kan. Kan? Certain time tu. Tapi itulah dia. Kalau tak boleh terima perempuan lah, jangan kahwin. Tapi memang macam tu mulut dia. Tahan je. Ada time dia je. Ruby anak sulung tau. Kita dah biasa berdikari kemas rumah. Buat kerja pun kan. Bila dapat pula husband tak buat apa-apa. Relax je tengok. Boleh barang mainan jatuh bersepah semua. Sebab nanti kita akan kutip juga. Nanti tu mungkin minggu depan. In the air lah kan. Minggu depan ke sebulan ke. Tak, waktu dia nak sapu sampah. Lepas tu bila berdua-dua nak bising. Kenapa dek? Nak tengok. Nak tengok. Main adik naik. Main adik main naik ayah. Naik. Main ayah. Tu dah start lah tu. Tu dia ni cabaran dia. Bergaduh adik-beradik. Apa? Main kat ibu. Abang nak apa? Okay, soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Soalan saya. Nak tahu. Macam mana cakap? Daripada segi shopping kan.
Siapa yang suka shopping sebenarnya ni? Orang suka shopping tapi semua benda tu diperlukan. Macam Ri dah tahu perlukan Pampers, dah tahu perlukan susu, dah tahu perlukan pakaian kerja baru suami. Pergi kena beli. Bagus lah tu. Kita beruntung sangat tau. Ya, sebagai kita ni duk pakai lah baju sama. Ini tak koyak. Tak koyak. Nampak tu janji tak koyak. Lepas tu kalau bab mencari barang murah memang lebih expert lah. Beli kat China terus. Make in China. Nampak kasut tu. Saiz kecil ni agak besar. Itu boleh kelakar. Banyak lah kan. Boleh shopping. Okay, daripada segi hobi pula. Macam mana hobi awak dengan saya ni? Okay, komen sikit. Naim suka main game, Ruby pula suka menulis. Jadi menulis tu yang jadi blogger sampai sekarang. Daripada sekolah sampai dah beranak pinak. Adik. Hai. Dia main game kan? Dia main game ni. Ni dua orang ni. Rasa dia ajar anak-anak ni. Ni dua orang ni. Jahanam tak ada tempat pun. Tak sampai sejam pun main ni. Ni kuat ni. Habis rosak controller. Ketuk-ketuk je. Habis. Cik Chon. Boleh angkat kot. Kita nak balik dah. Adam. Kita nak pergi mana? Ni cucu. Kita jumpa Legoland. Tengok Legoland pula. Thank you, Pons. Thank you, Hilton KL. Aku dah tengok. Sekejap nak balik dah. Nak balik dah.